Oke, kali ini kita akan bermain game GTA lagi ya. Di jam pagi dan di hari Jumat ya. Selamat datang buat yang nonton replay juga. Oke. Oke, kita misi misi C aja ya. Halo Bang, halo Putra, makasih Putra udah mampir. Makasih. Hey CJ, what's up? Hey, what's up Jethro? Some cops are looking for you in the office, man. Aduh. Halo, 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 halo Bang, halo Kak Rene, kemana aja Kak Rene, kok baru mampir? Kemana aja kak? I wonder how your brother's sleeping, curled up next to his shower daddy while you live comfortably on the outside. Bang, live-nya sampai jam 11 aja. Kenapa gitu, Putra? What y'all want this time? Sampai jam 12 ini menunggu itu, menunggu sholat Jumat. Halo, halo. Makasih udah mampir. What the hell would you know about it, boy? Whoa, easy there, Eddie. Let's not get ahead of ourselves. Some young journalist out there is trying to get a name for himself. Suaranya pas kan? He doesn't know how the streets work. Jumatan bang, iya betul. Di sini masih jam 10. Shut him up for us. And that Stooley, shut him up too. Yeah, there's some reporter who's digging up dirt on Pulaski. Nanti habis Jumatan kita main Resident Evil 4 ya. Take care of him. Oh, this is a nice place, Carl. Oke. Di sini misinya oh ngambil sniper ya. Oke, kita ke sniper dulu ya. Apa itu? Bang, yang misinya Zero, yang remote control pesawat susah di PS, baterainya cepat habis. Iya Kak Rene, udah siap. Udah kita selesaikan misi Zero. Oke, RR4 malam aja bang, biar Vibe Horror-nya dapat. Siang sama malam Resident Evil-nya. Kita tamatin cepet Resident Evil 4-nya. Oke, semoga nggak copyright ya. Mungkin harus kita pelanin lagi. Segini aja ya. Oke. Karena GTA yang sebelumnya itu kena dolar kuning. Gara-gara ini lagunya. Oke, mantap. Iya siap Putra. Ini kita ikutin aja kan kereta apinya. Bang, kenapa Kak Rene? Halo Bang, halo Febri, makasih udah mampir. Kenapa tadi malam tidur? Aku sendirian. Asal-asal itu, asal-asal kemana-mana di RR4 tadi. Udah di kastil sekarang RR4-nya. Mohon maaf izin keluar ya. Ya udah Kak Rene, nggak apa-apa. Yang penting jangan lupa di like. Oke. Gak ada kereta lagi. Sip. Gue jaga rumah bang. Malam tadi kosong. Kenapa kosong rumahnya? Ajak cewek ke rumah biar gak kosong lagi. Malam Jumat sendirian di rumah. Rumahnya kosong. Gak bisa tidur. Gak punya cewek bang, cari bang Febri di micet, banyak itu di micet, tinggal di download, tinggal dipilih mau yang mana, yang penting ada uang aja.
Pagi Nus Nus, makasih Lil Nus Nus sudah mampir. Kali ini kita main GTA ya. Oh ada kereta lagi. Waduh nggak tahu. Anjir micet ya. Gagal nggak nih ya? Kalau gagal, waduh. Mending kita itu lewat aja. Waduh abang, live pas mau jumatan di rumah saya. Mohon maaf lu nus-nus. Di sini masih lama. Ini masih jam 10, 2 jam lagi. Bang kok di gua live chatnya Dela ya? Dela kenapa putra? Kebaca. Diklik aja itunya, apa itu live-nya, live yang logo warna merah diklik biar nggak delay. Kayaknya kita di kota satu nih, kita pulang kampung. Ucoknya pulang kampung, udah merantau malah pulang kampung dia. Oke, ngapain ini? Kita di sini dulu ya. Oke, apa itu? Spok 0 meter. Jaga jarak ya. Mana Kak Ica masih tidur, ini dia di sebelahku. Makanya ada aku bilang tadi Bang Putra aku ketiduran. Makanya lama. Oke, kita ikutin aja ya. Halo Bang, halo Bang Yidra, makasih udah mampir. Oke, kita ikutin ya. Udah lagi naik mobil taksi. Kita ikutin, udah mau kemana. Bang, siapa yang nonton pertama? Si Putra. Bang Putra nonton pertama, dia udah ngechatin mulu di Instagram. Kapan bang, live? Waduh, lagi asik-asikan tidur, diganggu sama Kak Ica. Aku balik lagi bang, makasih Kak Rene. Udah makan belum Kak Rene? Kalau belum makan dulu. RR4 nya kapan bang? Nanti siang habis sholat Jumat jam 2 sama malam juga, biar kita tamatin. Harus cepet-cepet kita tamatin itu Resident Evil 4 nya biar kita bisa ganti game gitu. Ini kalau GTA ini lama tamatnya. Belum bang, makan dulu Kak Rene. Kenapa Putra ketawa? Jangan diapa-apain bang Kak Icanya. Udah tadi malam udah ku apa-apain. Dia menangis, menjerit kesakitan. Tapi dia senang gitu.
Waduh, pasti nonton film horor, kata siapa? Idra. Senang karena mendapatkan putih-putih. Putih-putih apa itu, Reni? Mana Ica? Icanya ini lagi tidur dia. Dia masih tidur. Dia kecapean tadi malam, lagi itu, lagi olahraga. Makanya bangunnya lama. Mohon maaf, nggak jadi jam 8 atau jam 9, malah jam 10. Darah putih, oh darah putihnya ya, iya. Di kota 2 di mana dapat darah putih? Tapi secara gratis ya, jangan beli. Maaf, baru pulang sekolah. Makasih Awi udah pulang sekolah, jadinya bisa nonton. Mungkin dia teriak karena takut melihat mukamu, bang. Enggak, dia kecapean, dia masih tidur. Tadi malam olahraga. Iya bang, darah putih, sabar, lagi perang. Oke, satu lagi, mau kemana kamu? Gak bakal bisa lari sama Ucok. Ucok ini udah terlatih. Oke, selesai ya. Udah datang jauh-jauh, gak dapet uang. Apa tuh Hesoyam? Gak boleh bang Hydra, gak boleh nge-cheat. Mana lo, kendaraan kita mana? Gak usah sekolah Awi, tidur aja di rumah. Iya, ini gak bisa ditolak ya? Oh bisa ya. Oke, kendaraan kita hilang ya. Emang lu tinggal sama Ica bang? Mana bukti lu? Cek aja di Instagram Kak Rene, jangan cemburu. Itu ada Bang Putra Kak Rene, sama Bang Putra aja. Oke, kita ambil mobil dia ya. Ya Awi, gak usah sekolah, turu aja. Ini lagu Kak Rus kan? Mana Kak Rus? Oke Kak Rus ya. Kita kembali ke situ ya. Oke. Kita kembali ke kota 2 ya. Kenapa Kak Rene? Wah, gak bisa ya. Ada tembok, kirain gak ada tembok. Ica lagi tidur, betul. Kak Icanya lagi tidur. Puas dia tadi malam. Iya betul kata Bang Hydra, dia lagi puas dia. Tadi malam sedang itu bercocok tanam, jadinya dia kecapean. Dan dia masih tidur jam segini. Bang, aku boleh minjam Kak Ica gak bang? Gak boleh. Dapat ulti bang, ulti dari mana Awi? Kita dari kereta api aja ya, biar cepet gitu kita kembalinya. Dari rel kereta api, rel kereta apinya di atas ya, kayak mana nih? Malah pakai mobil. Ya elah, gak bisa. Masih nanam pohon, makanya dia capek lalu ketiduran. Iya, tengah malam. Nanam itu, nanam biji cabai. Waduh, gak tarik ya. Oke, kita mundur bentar. Apa itu, gak boleh Putra, kamu belum mandi. Iya, mandi dulu. Siapa yang belum mandi? Lo gak bisa ya. Dari jalan aja ya. Dari sini. Oke, dari jalan aja. Nggak usah dipaksa. Aku udah mandi wajib, Bang Dra. Waduh, habis ngapain tadi malam? Nggak jumatan, Bang. Belum, Bang. Masih lama, Bang. Di sini baru jam 10. Di sini mulainya setengah 1. Aku belum mandi, nanti pas jumatan baru mandi. Ya betul, kita sama Hydra. Aku belum mandi juga. Nunggu jumatan aja baru mandi. Ini baru bangun tidur, kecapean. Cuma makan sama cuci muka, udah itu doang.
Iya, Febri. Habis dari mana? Aduh, habis dari. Waduh, tau dari mana kamu, Putra? Dari rumah Kak Ica. Jangan bohong. Nanti orangnya muncul loh, bentar lagi loh. Ini dia udah bangun ini, lagi kucek-kucek mata. Dia sedang mengigau gara-gara tadi malam. Dan mengigaunya mengerikan. Dia mengeluarkan suara desak. Ini ada simpang tiga ya, ada simpang tiga. Oke, terus aja, terus ya. Bohong kamu, Putra. Kak Ica tadi malam sama Bang Ahmad ya, betul. Tadi ada Yidra juga tadi malam di sini. Dia mutuin, direkam sama dia. Mana dia? Ini Kak Reni. Dia di sebelah nih, di sebelah ada kasur, ada tempat tidur. Beneran bang, semalam aku DM sama Kak Ica. Jangan bohong kamu, kirim buktinya. Di screenshot, dikirim. Di itu di chat. Aku jual videonya di NFT. Ya betul, dapat uang 1M. Semoga gak dolar kuning lagi ya. Semalam yang GTA berjam-jam dolar kuning gara-gara lagu. Ica mana dulu? Ini Ica masih di sini lagi tidur dia. Betul nggak ya dari sini? Aduh, tadi ada simpang tiga, kenapa nggak belok? Oke, dari sini, sini. Oke. Oke, kita dari jalan besar aja ya. Kita dari sini. Wih, Patrick Star, makasih Patrick udah mampir. Mana sahabatmu SpongeBob? Halo bang, gue telat nggak? Nggak telat Ali, baru 17 menit kita bermain. Bang mandi, kata Bang Dimas. Nanti bang, kalau mau menjelang Jumatan aja mandi. Gak mandi pun masih ganteng bang aku bang, walaupun botak. Ada SpongeBob, iya. SpongeBob itu siapa? Yidra, kawanmu kah? Oke Awe, semangat pagi. Pagi-pagi luar biasa. Itu kode kuncinya ya. Itu dikunci kalau kita bekerja di Alphamidi. Kalau ada yang bilang semangat pagi, kita jawab pagi-pagi luar biasa. SpongeBob lagi judi. Oke. Haram bukan halal. Salah jalan nih kayaknya nih. Kemana nih? Tuh kan salah lagi. Jadi kita lawan arus ya. Lawan arus. Tangga beda dimensi bang. Oh, beda dimensi ya. Bang, aku biasanya wudhu doang, nggak sholat. Waduh, kenapa begitu kamu Putra? Berdosa. Masa cuma wudhu doang tapi nggak sholat, malah malingin sendal itu yang lagi sholat. Aku masih TK lihat kartun. Ya sama, dulu aku pas masih TK lihat kartun. Kenapa ditarik? Itu Randy, nostalgia banget. Makasih Dimas. Aku udah umur 7 tahun masih suka kartun. Iya, aku juga umurku udah 22 tapi masih suka nonton kartun. Kartun hentai ya, karena udah umur 22. Udah, oke, makasih Patrick. Berdosa kamu Putra. Iya, masa cuma wudhu doang tapi nggak sholat. Kak Rus dong. Oke, sekolah mobil udah selesai ya. Radionya masih teringat di otak gue, kata Dimas. Radio apa itu? Kak Rus ya. Ya, lagu Kak Rus itu enak diputar. Walaupun dolar kuning gak apa-apa, yang penting kita bersenang-senang di game ini ya. Oke. Aku 70 km. Sekarang, aduh kenapa nih, aduh malam ya. Kita misi W dulu ya. Wiji, mana nih? Kita misi W dulu. Sekarang saya umur 10, waduh umur Randy udah 10. Selamat Randy, mamamu pasti bangga.
Saya suka main Guitar Hero. Iya Patrick, aku juga suka sampai stick-nya rusak. Stick-ku ada dua. Satunya rusak, tombolnya udah susah dipencet, kayak mendelep gitu. TikTok ganggu lagi, kenapa itu? Oh, TikTok lagi gangguannya. Aku nggak punya TikTok, jadi nggak tahu. Aku 1000 km, waduh, panjang amat. Oke, udah nyampe ya. Kita misi si Wiji-Wiji dulu ya. Wiji Lemon Crazy. Oke, apa ini? Oke, sip. We're close, Puckeye. Subnya naik terus nggak bang? Nggak tahu bang Dimas. Untuk saat ini belum. Si gue main Guitar Hero nggak rusak. Waduh, kamu mainnya kayak mana itu Patrick? Kok nggak rusak? GG. Main Digimon Arena seru bang. Cepet tamatnya. Sebentar putra. Kayak mana tuh gamenya? Aku cek dulu di YouTube ya. Digimon Arena ya. Digimon Arena. Oke, Digimon Arena 1 apa 2? Bang Putra. Ini ada ini, ada Oh 2 ya, Digimon 2 ya, Digimon Arena 2 ya. Ntar dulu bang. Lagi nge-lag gara-gara TikTok. Iya, Randy di uninstall aja itu TikTok. Itu aplikasi haram itu. Banyak cewek-cewek joget-joget. Patrick bohong. Enggak, Arak yang bohong. Ya apa itu? Karena kabel sticknya digulung, jadi bisa bang. Bukan masalah terkoneksinya, tapi tombol-tombolnya mendelep. Gara-gara main Guitar Hero. Hapus TikTokmu, Randy. Ya betul itu, Yidra. Dihapus saja. Itu aplikasi haram. Banyak cewek joget-joget. Dua bang. Oh dua ya putra. Ini udah. Sebentar kita cek dulu ya. Digimon full game berapa jam gitu? Oh cuma 5 jam ya tamatnya ya. gini aja. Nanti siang kita main Digimon, baru malamnya kita main Resident Evil 4. Gimana? Cocok nggak? Cepet tamatnya itu Digimon cuma 5 jam. Gimana? Cocok nggak? Tombol-tombolnya mendelep. Iya ini settingnya rusak. Ini settingnya. Ini setting yang udah rusak, ini setting yang lagi dipakai. Ini yang setting yang warna putih ini harganya cuma 50.000, nggak bisa ditawar jadi 20.000, parah itu cinanya. Yang warna hitam 75, ditawar 50.000 nggak bisa. Malah dimaki-maki. Aku suka yang joget bikin nafsu makan. Kenapa bikin nafsu makan? Bukannya bikin nafsu itu ya buat sholat ya. Boleh bang, mau mandi. Oke Febri, silakan mandi. Kenapa TikTok haram? Karena ada cewek joget-joget. Gak apa-apa. Oke siap Indra, cocok bang. Iya kata Putra cocok, karena dia yang request. Digulung bang kabelnya, coba pasti nanti bisa dicobain dah. Iya bisa, tapi tombolnya udah rusak. Oke sekarang nih ngapain ini, dibunuh ya. Oh ini ya, ada merah-merah ya, nggak nampak. Sini aku mandiin Febri. Wah tuh Febri ditawarin sama Yidra. Oke dia mau ngapain? Wijinya mau ngapain? Ini Wijinya buta ya. Kayaknya kita akan perang ya. Waduh kita gak ada armor lagi. Waduh weh, kasih jalan si Wijinya. Oke udah ya. Gue tadi main GTA di PS bang. Kalau PC nggak punya, sama aku nggak punya PS2. Tapi aku mainnya di emulator, emulator PS2 di komputer. Oke, terus kemana nih? Oh ikutin dia aja ya. Oke, si Ucoknya botak ya. Sudah botak kembali. Stick close.
Tapi kalau nanti juga nggak apa-apa bang, fokus RR4 sama GTA dulu. Oke, siap Putra. Kayaknya bisa lah itulah, Digimon lah. Karena cuma 5 jam. 5 jam tamat. Gue nggak punya komputer, gue di PS. Iya, sama kita Patrick. Aku nggak punya PS, tapi aku punya komputer. Dulu punya PS, tapi ku jual. Karena ngerusak TV, TV-nya malah itu jadi blank. Gak bisa hidup, perang lagi. Waduh, gak ada armor, kayak mana nih? Oke, kita ambil pelurunya. Gak kena lagi. Oke, sudah aman sini. Kita ambil ya senjatanya ya. Waduh, gak bisa lewat. Oke, kita ambil senjatanya. Eh, ada lagi. Meledak nggak tuh? Botak, waduh, kenapa bilang botak? Bilang abang ganteng. Walaupun botak, dia tetap ganteng. Waduh, kok reload? Waduh, ada mobil. Kita nggak ada armor lagi. Kita ganti senjata, waduh AK-nya pelurunya nggak ada. Waduh, lu ngapain ucok? Reload. Kita barbar aja ya. Mantap. Anggap aja kita lagi itu berperang. Oke, kita naik mobil ya. Bajunya betah ya. Iya, nggak pernah ganti baju. Oke, kita tembak aja ya. Mampus, kebakar. Sekarang satu lagi. Mampus, meledak. Turun go. Turun. Aduh, mati pula wijinya. Wijinya nggak seru, mati. Beli armor dulu kalau gitu ya. Mana armor? Di sini ya beli armor ya. Nggak tahu armor gratis di mana. Woi, ada ini, kita ambil dulu ya. Game GTA 18 plus, betul. Ada itu, ada ceweknya. Ceweknya itu ada banyak, bisa diajak. Katanya nggak left botak. Wih, Kak Ica. Itu Kak Icanya udah bangun. Nggak jadi, rupanya itu tanggal 23 interviewnya. Suka-suka si itu, si bosnya. Karena dia yang punya perusahaan. Oke, kita ganti radionya ya. Gimana Kak Ica tadi malam, puas nggak? Puas lah, sampai menjerit-jerit kesakitan. Jadi kita beli armor dulu ya. Pesan dihapus, kenapa dihapus Patrick? Makasih Kak Ica udah mampir. Nanti malam kita main RR4 lagi ya. Oke, peluru. Oke, ini kita beli. Sip, kita beli armor dulu ya. Beli armor. Salah. Oke, body armor. Udah lah, gue off. Kenapa off Kak Ica? Baru mampir udah off. Gak seru. Oke. Wih, makasih udah 10 lag. Belum ada 30 menit bermain, makasih. Oke, kita kembali lagi misi si Wiji ya, Wiji. Yang dia buta dari lahir, dan walaupun dia buta, dia punya banyak cewek. Ceweknya itu seksi-seksi, dan ada dua. Pakaiannya warna hitam, jadi kalau kalian pengen punya cewek seksi, kalian buta dulu. Bercanda. Bisa gini nggak bang? Apa itu sebentar? Itu artinya apa Patrick? Kak Rus ya, lagu Kak Rus ya. Semoga nggak dolar kuning. Oh itu ya, emot itu ya. Alisnya dinain satu ya, gini ya. Nggak bisa Patrick. Apa itu Patrick? Nggak sawaya. Maksudnya gimana tuh?
Makan bang, makan semuanya. Iya, silakan makan semuanya. Yang belum makan makan, yang belum mandi mandi. Oh ini kita skip aja ya. Udah kita tonton juga cutscene-nya. Kecuali kalau misinya si Gigi ya. Kalau si Gigi nggak usah kita skip. Karena perempuan-perempuannya itu bagus-bagus. Some small-time Vietnamese gangs have been making trouble. Okay. I'm not sure why they're gaining any courage now, but I'm nervous about the situation. Yuk. This is a place. Come on, it's this. Sudah beli senjata. Oi, AK-nya habis pelurunya ya. AK-nya mahal, enggak usah. Bro, uangnya si Ucok untuk beli rumah aja. Now, semakin banyak rumah semakin bagus, bisa bawa cewek kemana aja. You know, just shut up, Carl. Pakai aplikasi itu. Hey, oh, pakai aplikasi itu, aplikasi tambahan ya. Biar apa, Patrick? Biar cantik ya. Emojinya ya. Tapi di sini kotak-kotak. Di sini kotak-kotak. Suka ngendos. Maksudnya gimana tuh, Kak Reni? Hey, Kak Rene, tuh Kak Ica udah mampir. Silakan ditanya tadi malam dia ngapain. Hai, hai Anugra, makasih Anugra udah mampir lagi. Kotak-kotak kayak mini crab, iya betul itu. Kotak-kotak pala lu botak. Kenapa gitu kamu Kak Ica? Udah gak sayang kamu sama aku. Ica lu mana itu? Kak Rene udah muncul ya. Dia cuma nyimak. Biar bisa gini terus bikin gini kayak buat sendiri. Itu apa? Itu emot apa, Patrick? Kotak-kotak di sini. Emot apa itu kok kotak-kotak? Bang, itu pacar lu. Tanya aja sama orangnya langsung, Kak Reni. Oke. Dan kita perang lagi ya. Kita pakai shotgun aja ya. Biar sekali tembak. Oh, enggak ya. Dua kali tembak ya. Ini shotgun ini kita dapetnya habis farming ya. Sekali tembak. Sekali tembak. Enggak. Waduh, kenapa gitu kamu Ica? Jahat kamu. Kok enggak pula itu katanya. Bang Jarvi. Apa Jarvi? Oke, kita udah main Resident Evil 4. Jadi enggak bakal meleset tembakannya. Pakai akun kedua bang, Jarvi, Jarvi, kamu siapa? Pakai akun siapa? Lumayan bagus ya, AK 47. Sebentar lagi perang, darah kita sekarat juga. Kenapa reload, Ucok? Oke, darah kita panjang, nggak usah takut. Tinggal satu lagi, itu tinggal satu lagi. Oke, mati ya. Oke, sip. Oke, apa itu? 7 bisa nggak? Kenapa Rene? Ini kok kotak-kotak. Halo bang, halo bang Ryuki, makasih udah mampir. Oke, itu meledak. Kita mundur dulu, jangan sampai mati. Oke, mantap, mantap, nggak gagal ya. Oke, Kak Rus, Kak Rus, Kak Rus. Kata Cici mendesak. Oke. Halo Kak Ica, masih inget aku nggak? Itu Kak Ica ditanya itu sama Putra. Saya mau jumatan dulu bang, jam 2 lanjut lagi bang. Siap, makasih Idra udah mampir. Halo bang, aku udah tobat. Kenapa begitu Jian? Kenapa udah tobat? Tapi bagus, udah dapet pencahayaan si Jian ya. Kemarin boleh udah tamat ya? Udah tamat, udah 100% tamat. Makasih 10 orang yang nonton loh. 11 like, makasih. Yang belum like, di like dong. Lari bang, udah Anugrah. Putri siapa bang? Kata Ica. Putri siapa? Nggak ada Putri di sini Kak Ica.
Nanti main apa bang? Oh, Resident Evil 4 atau GTA atau Digimon. Ucok kalau kena api dia bilang A gitu ya, kata Patrick ya. Masa kamu lupa Kak Ica? Masa kamu lupa apa yang udah kita lakuin semalam dengan aku? Kowe putra, kenapa kamu begitu? Gak boleh bohong, dosa. Bang, pernah nyoba sabun bolong? Gak pernah Kak Reni. Mending sama orangnya langsung aja, sama Kak Reni, boleh lah. Kemarin aku udah berkata kasar kemarin. Aku udah tobat, alhamdulillah udah tobat. Halo bang, aku baru mampir, gak apa-apa aja ya, jangan lupa di like. Kemarin boleh, sekarang GTA, besok apa? Besok kemarin boleh udah tamat. Ini GTA, besok apa? Resident Evil 4, Jafir. Halo Dea Octaviani, makasih udah mampir. Skip, kenapa begitu kamu? Rene kok di skip. Oke, itu si botak ya. Si botak juga, tapi ada rambutnya kanan kiri, di atas sudah botak, itu udah botak habis. Itu ciri-ciri orang itu ya, kerjanya itu mikir terus, jadinya kepalanya kayak gitu dia. Oke, kita disediain itu ya kendaraan. Jadi kalau kalian bekerja di luar sana, kalau nggak dikasih kendaraan tapi pakai kendaraan pribadi kalian, kalian minta uang bensinnya, jangan nggak diminta. Kalau nggak dikasih, pelit kali berarti itu yang punya usahanya. Jian tobat, kata Awi. Alhamdulillah, udah tobat kalau dia. Tapi kalau tobatnya cuma main-main, semoga dia kena aja. Amin, mampus kamu Jian. Bang, tahu Brock Lesnar nggak? Tahu Rene, itu pemain SmackDown. Dan itu karakter favoritku pas aku masih main SmackDown di rental PS2. Ini apa? Ini game GTA Dea. Kenapa? Besok GTA. Insya Allah Rene. Nanti aku lanjutin lagi jam 1, kata Jean. Oke, makasih Jean udah mampir. Halo Patrick. Kenapa Patrick? Kalau nggak ada kendaraan begel aja. Iya betul kata Kak Ica. Karena di negara Wakanda ini begal dilindungi. Jadi nggak usah takut. Nggak usah mikir-mikir kalau begal orang ya. Oke. Aku mau nyari temanku bang, namanya Yidra. Kenapa begitu kamu? Dian, Dea ya. Digimon bang, kata Jarvis. Siap, nanti siang kita Digimon. Betul nggak di sini? Betul ya. Nanti siang Digimon, nanti malam RR. Waduh, kenapa nggak kebuka ini? Kayak mana mau masuk? Kita dari sini ya. Kita itu dari atas, oke. Aduh, mohon maaf Pak Polisi, salah pencet. Kebiasaan main game bully. Kalau game bully itu loncatnya pencet lingkaran. Kalau di GTA ini loncatnya petak. Kalau lingkaran itu nembak. Oke. Oke, Pak Polisi, mohon maaf. Oke, masuk ya. Oke, apa itu? Bang, lu di Australia kah? Enggak, Patrick, aku di Indonesia. Lebih tepatnya di negara Wakanda. Bukan bang, ini game GTO. Kenapa gitu kamu Rene? Salah ya? Kira ini dalam. Maaf bang, jangan doain dong. Maaf Jean, kalau kamu tobatnya main-main didoain aja. Tapi kalau tobatnya serius, alhamdulillah. Oke, kita keluar lagi ya. Kira ini dalam. Aslinya Ucok tidak punya kendaraan tapi membegal. Iya. Oke, kita kesini ya. Mau aku cium bang. Waduh, kenapa begitu kamu Dea? Nggak boleh, ada Kak Ica, nanti Kak Ica cemburu. Nggak boleh begitu. Nanti aja nunggu Kak Ica udah nggak ada. Jian, aduh jangan. Oh iya betul kata Patrick. Jian kemarin hilap ya. Mungkin ya itu udah minum obat. Bang, aku mau cebok dulu sambil nonton kamu ya. Waduh, kenapa kamu cebok? Habis ngapain kamu, Jian? Jain ya, udah Jian aja biar enak nyebutnya. Ucok karakter legenda, iya dia botak. Oke nih, woi kok ditembak-tembak ini, kenapa? Apa-apaan kamu? Oke Ucok, itu ya begal mobil ya.
botak doang nggak kanker. Kenapa begitu kamu Ica? Kanker. Kanker, kanker apa Ica? Oke Kak Rus lo, oke Kak Rus lo. Kenapa Rene? Sinyalmu itu yang jelek. Di sini warna hijau. Saya tuh udah tobat kah bang? Gak tahu Awi. Itu adiknya yang udah tobat. Adiknya udah tobat. Kalau si abangnya si Jihan gak tahu. Mungkin udah dibunuh sama orang tuanya, dijual organnya. Siapa yang di sini botak? Aku. Ini ada musuh nih. Sebentar. Di mana nih? Di mana? Oh, ke situ ya. Jadi kita ikutin jalur ini terus ke sini, ke situ, ke sini, trot. Oke. Awas kamu, sabar ya, jangan baca chat dulu ya. Ini lagi fokus nih. Mampus, berani-beraninya sama si Ucok. Udah tahu Ucok udah itu berlatih perang ya. Halo bang, halo Samsung, makasih Samsung. Itu ya karakter Mortal Kombat ya, yang namanya Samsung ya. Oke sebentar, kita dari sini aja ya. Oke, saatnya bisa baca ini, lagi enak ini jalurnya. Ica, itu Ica dipanggil sama Patrick. Ajil, aku mau apa kamu Jian? Astaga, dibunuh, iya. Karena dia terlalu goblok mungkin. Udah diajarin sopan santun sama orang tuanya, dia gak mau, makanya dibunuh. Biar orang tuanya gak merasa rugi, dijual organnya. Ica lu sapanya Ahmad, itu Ica ditanya. Gue sekampung sama nih, botak iya kami sekampung. Kami sering jumpa, sering itu makan berdua. Oke kesini ya. Oke. Sip. Ica jahat banget ngomongnya. Emang dia ngomong apa? Oh, nggak begitu Ica. Aku botak itu bukan gara-gara kanker. Karena aku ngetes alpha midi. Oh ya Ica orang Kisaran ya. Dulu aku ngelamar di Alpha Media, aku ditaruh di itu di Tanjung Balai. Tahu Tanjung Balai nggak? Kan deket itu, deket sama Kisaran. Karena ditaruh di situ, aku berhenti. Maksudnya itu aku mundur gitu, nggak tanda tangan kontrak. Kalau aku tanda tangan kontrak, mungkin kita bisa jumpa Ica di situ di kampungmu. Kita bisa bertumbuh-tumbuh. Oke kita save dulu ya biar darah kita nambah gitu. Ucok pro, iya Ucok pro. Kata Anugrah, dan Ucok botak dan dia bangga walaupun dia itu warna kulitnya itu warna hitam. Dan aku ini botak tapi kulitku warna putih. Oke, save dulu ya. Apa nih, bisa gini nggak? Cuma bilang semoga 100% bisa gini nggak. Waduh, kenapa gitu kamu Patrick? Maksudnya gini ya, alisnya dinaikin satu ya, nggak bisa Patrick. Gue nggak pernah botak, kamu aja yang botak. Bang, sisiran yuk, yuk berantem yuk kita, yuk Rene. Malah diajak sisiran. Aku nggak punya sisir, bohong, botak aja. Waduh, kenapa gitu? Tanjung Balai nggak masuk sungainya bang. Nama Alpha Medinya itu Kak Ica. Nama tokonya itu Saya Biring ya, Saya Mersing apa Saya Biring gitu ya. Dia nama Alpha Medinya itu, dicari aja di Google Map. Namanya Alpha Medi Saya Biring. Itu nama tokonya, aku ditempatin di situ dan aku mundur, aku enggak mau. Jauh. Walaupun dikasih tempat aku nggak mau. Oke, saya Ria. Oke Ria, makasih orang Ria udah mampir, si Patrick ya. Bang, aku juga ngelamar di Alpha Media tapi nggak diterima. Mungkin kamu kurang botak.
Putra, coba boh botak dulu, mana tahu diterima. Patrick Jahanam. Woi, siapa bilang Jahanam? Itu Kak Rene Patrick. Lalu 100% dapat tank sama Enidar. Terima kasih Anugrah, masih lama ini tamatnya, tamat 100%. Bang, tahu Big Show? Big Show itu karakter Smackdown Kak Rene, dan dia badannya gendut. Walaupun dia gendut tapi dia kuat. Zian orang mana? Zian orang Malang. Hati-hati sama orang Malang, Bang Awi. Gue juga gak peduli botak, kenapa kamu begitu? Ica harus peduli. Bang, coba setel lagu Rick Roll. Gak boleh, nanti dolar kuning lagi woi. Semalam dolar kuning. Udah berjam-jam main malah dolar kuning. Orang Indonesia. Nah, Big Show itu kembaranmu bang. Beda. Kalau Big Show itu dia gendut dan dia badannya besar dan tingginya dia itu 250. Tinggiku itu cuma 175. Oke, kenapa itu Muhammad Putra ngirim apa itu di Instagram? Ngirim foto-foto apa? Orang Indonesia, sebentar aku ke arus dong. Parah, kenapa Nugrah? Emang ada apa sih dengan Rickroll? Rickroll itu siapa? Dia orang Arab. Waduh, Awi, kenapa orang Arab kamu? Tolong diceramain itu si Jean. Kenapa dia bisa tobat? Sebentar, ini dari mana sih? Dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Ini kayak mana sih? Oh. Oke. Oh, kita kembali ke desa ya. Oke, kita ke sini ya. Tapi kan sama-sama botak, beda. Aku botaknya itu botak ganteng. Kalau Big Show itu botaknya karena dia botak pemain Smackdown. Mungkin Big Show itu kenapa dia botak? Karena pemain Smackdown itu ada yang main curang juga itu, dia main jambak-jambakan. Tapi karena Big Show botak jadinya nggak bisa dijambak rambutnya. Bang, main Smackdown kapan? Kata Jafir. Itu game Smackdown itu game petualangan bukan? Kalau bukan nggak bakal dimainin. Botak sayang, waduh kenapa begitu kamu Jean? Kamu homo ya? Bang, CDM aku udah botak. Yang bener kamu Putra, nanti ku cek ya. Jangan dibully, nanti dimarahin kalian. Iya, dimarahin nanti sama mamanya Ica karena dihina si botak. Wala, saya baru pulang dari sekolah. Siapa tuh? Biu, makasih Biu. Ada simpang 3, belok mana nih? Ada simpang 3, belok kiri ya. Oke, belok kiri. Oke, kita belok kiri. Lagu Karos Keng dah. Kenapa Nugrah? Lu ragil kah? Kata Awi. Awi ragil ya. Smackdown itu game petualangan bang. Yang bener kamu Reni, nanti ku cek ya di YouTube ya. Main basara bang, gak punya teman. Anji, ragil gak tuh? Waduh, ada ragil di sini. Hati-hati, kalian jaga lubang burit kalian. Hati-hati di Sodom. Petualangan di ring bang, bagus. So, berantem-berantem ya. Nanti ya kalau udah beli stick lagi ya, karena itu game merusak stick. Aku sholat cuma dulu bang. Oke Dea, makasih sudah mampir. Di sini masih lama lagi, 1 jam 30 menit lagi di sini sholat Jumat. Mas Alwi, lu dibilang ragil. Iya tuh dibilang. Enggak bang Patrick, waduh ada ragil. Basara bisa sendiri bang. Iya, walaupun Basara bisa sendiri tapi lebih enaknya itu main berdua gitu kalau game Basara. Tamatin Gitar Hero bang, enggak mau kena dolar kuning. Enggak bang, main santuy aja. Siap Reni. Oke, ini ngapain ini? Si botak mirip Thanos. Kenapa gitu kamu Ica? Kulitku nggak warna hitam, kulitku nggak warna ungu. Oke, di sini kita hati-hati ya. Ini nyari masalah sih betul. Kau ditembak-tembak. Kirain ini balapan loh. Sebentar ya. Kok banyak kali tuh. 10 orang, makasih loh udah mampir loh.
Yang baru mampir jangan lupa di like dong. Yang belum di like kalau suka sama game ini. Hampir jatuh ya. Bang, udah main downhill kata Jafir, udah tamat. Downhill udah tamat, silakan di scroll channel ini. Itu downhill udah kumainin, udah tamat dan gak ada yang nonton, kasihan. Tapi nggak apa-apa, yang penting GTA ada yang nonton, biar ada kawan bicara. Oke. Eh, kenapa sih kalau ditembak-tembak, apa salah dia gitu? Salah ucok apa? Mampus kau, berani-beraninya mengganggu si ucok. Nggak ada salah apa-apa ditembak. Ucok digangguin ya. Sebentar ya. Lagi fokus, oke, ini jalannya kosong, bisa baca. Jaga-jaga ada ragil, iya, desa lu di mana botak? Aku di Tanjung Merawa. Nama lu siapa botak? Namaku Ahmad. Popo, ya Popo Barbie ya, itu cewek tapi dia berbatang dan dia udah nikah sama si Sombing. Waduh, masih ditembak-tembakin juga. Nggak boleh gagal loh. Ya cepat. Bang, aku lag bukan karena suka gamenya, tapi karena aku suka kamu. Waduh, putra kamu homo, nggak boleh gitu, ada Kak Ica loh. Selesai jam berapa? Jam 12 kita udahan. Karena jam setengah satu menjelang itu sholat Jumat di sini. Bang, nanti main game horror bang. Aku suka gamenya, kata Lil Nus Nus. Game horror itu game apa? Game horror banyak. Oh ya, gue lupa like, makasih udah di like Kak Reni. Like apa enggak ya? Terserah, enggak dipaksa. Tapi parah sih, moderator enggak mau like, apaan itu? Ku cabut nanti. Canda. Lil Nus Nus, gay juga bang, iya. Waduh, kenapa Awi ditarik belum dibaca? Halo bang, weh Nova, kenapa kamu baru mampir? Semalam aku main RR4, kamu yang request malah gak mampir kamu. Gila kamu. Silet Hill bang, waduh Silet Hill, silet ya. Oke Jian, apa itu Jian? Maaf, udah aku panggil botak, aku udah panggil Ahmad aja ya. Terserah mau dipanggil botak atau Ahmad, yang penting kalian bahagia. Walaupun menghina orang lain. Oke, kita ganti mobil aja ya, mobil yang ngeri kali gitu. Ganti mobil yang lebih keren. Oh itu kenceng kali mobilnya. Ini mobil apa nih? Oh ibu. Si ibu ya. Oke, mobil Clover. Bentar, kita terus. Oke, kita ngikutin jalur besar ya. Ngikutin jalur besar. Oke. Nggak bisa mobil dia. Oke, kita pakai mobil kita aja lah. Gue lag dari tadi bang, makasih Awi. Lag lah bang, kata Rene. Tuh udah lag. Sekarang udah 14 lag, makasih. Maaf bang, baru ngisi kota. Oke, nggak apa-apa Nova. Bang Patrick, jangan buat masalah ya, kata Awi. Ganteng yang mana botak? Gantengan yang mana botak? Maksudnya gimana tuh Jayan? Oke, lagu Kak Rus ya. Kak Rus. Mana Kak Rus? Ini Kak Rus ya. Emang apa Will nggak suka? Oke. Bang Patrick cerewet. Aku udah lag bang, makasih Jian. Kita kembali lagi ya ke kota ya, kota 2. Sucok kembali merantau. Oh, serang lu aja Bang Patrick. Aku udah lag, makasih yang udah lag. Yang belum lag mungkin belum waktunya. Belum suka dia sama game, bacot lu. Kata Patrick. Aku berantem Patrick, waduh. Maksud aku, gantengan yang mana? Aku panggil botak apa Ahmad? Tergantung. Yang penting nyaman aja gitu dipanggilnya.
Lagu emut lah ya Patrick. Weh Rene jangan begitu kamu. Mau aku cabut moderatormu. Gak boleh mut-mut sembarangan nih. Gak ada yang nyuruh lo. Putra berantem sama siapa? Sama siapa Putra berantemnya? Mampus. Pick, oke. Kak Ica sopan sedikit lah Kak Ica. Masa P? Assalamualaikum gitu. Tapi tergantung sih Kak Ica itu agamanya apa. Tapi kalau P gitu, waduh. Oke Kak Ica, ada apa Kak Ica? Sama Ica, enggak bang, jangan. Oke, tergantung. Oke. Ini ilangin aja mengganggu. Kita ilangin. Oke, kita misi yang itu dulu ya. Kita misi W aja dulu, kita habiskan dulu misinya si Wuji. Oke bang, satu jam lagi bang kita udahan ya bang ya. Karena bentar lagi jam 2. Kok jam 2, jam 12. Bijo Onta, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Live sampai jam 12 kah bang? Iya bang Ryuki. Mau menjelang itu sholat Jumat. RR4 kapan? Ketarama, nanti siang atau nanti malam? Gue kembali, makasih Biji Onta udah kembali. Kayaknya agama Ica Kristen. Oh, mohon maaf Ica. Bukan maksud rasis. Ahmad main FF nggak? Dulu main, sekarang udah nggak main lagi. Karena itu game menghabiskan uang yang banyak. Itu Ica pakai hijab bang, ya yang benar. Coba aku lihat dulu ya. Mana Ica? Iya Ica pakai hijab itu loh. FF game burik. Enggak burik, tergantung HP kalian. Kalau HP kalian kentang ya burik gamenya. Oke kita disuruh itu ya. Disuruh berenang ya. Nanti aja lah, kita ya selesaiin dulu misi yang warna merah itu ya. Jangan bawa-bawa agama ya teman-teman. Iya betul itu, jangan rasis. Patrick anak siapa sih bang? Patrick anaknya itu, Megalodon. Megalodon kawin sama si Bintang Laut, jadinya si Patrick. Dan Patrick itu mutan ya. Resep dulu biar jadi terang gitu, nggak enak gitu di malam hari. 1 menit lagi jam 12. Enggak, di sini baru jam 11. Waduh. Oke, kita save dulu. Tanya aja Icanya. Oh, enggak bisa ya sekali lagi ya. Itu kan kata Ica Patrick nakal. Oke, apa tuh Patrick? Panjang kali Patrick. Oh, gitu ya Patrick ya. Kenapa beli alok? Dulu aku dapat aloknya gratis. Kalau ML main enggak? Main, dulu main, sekarang udah enggak main lagi. Pertama kali main, pertama kali rilis di tahun 2017. Di tahun 2018 udah nggak main lagi karena dulu HP ku masih kentang. Jadinya nggak main lagi. Rupanya gamenya jadi rame ya. Cita aja bang, nggak boleh onta, dilarang, nanti di dislike kalau ngecheat ya. Jain, jam kita sama kah bang? Aku nontonnya sampai jam setengah 12 soalnya di tempatku masjidnya jauh. Oke bang Putra, nggak apa-apa. Eka Septian, apa itu? Kenapa Eka Septian? FF 2 bit, yang benar itu 8 bit, Patrick. Oke. Oke, kita disuruh ke tempat itu ya, Gigi ya. Oke, ada Gigi. Aduh, ini kayaknya perang ini. Iya, perang. Oke, nggak usah beli armor ya. Darahnya panjang juga. Oke, lagu Kak Rus dong. Kak Rus, Kak Rus. Kak Rus. Oke, Kak Rus ya.
nyimak aja lah kita mah bocah FF. Oke, jangan saling menghina game ya. Setiap orang beda-beda lah, punya game kesukaan. Jangan kayak semalam, semalam apaan itu? Ada yang menghina game FF. Yang suka game FF malah marah-marah. Malah dibully yang main game FF. Jangan itu ya, jangan menghina ya. Patrick main apa sih? Patrick main sama SpongeBob. Dia main itu main berburu ubur-ubur. Kalau PUBG main enggak? Enggak pernah, sama sekali enggak pernah main PUBG. Enggak tertarik. Pertama kali rilis enggak tertarik. Game main Guitar Hero. Oh, Patrick suka main Guitar Hero. Game main Guitar Hero. Oh. Guitar Hero keberapa? Guitar Hero apa? Guitar Hero Indonesia atau Guitar Hero ketiga? Kalau Guitar Hero ketiga itu bagus itu, Guitar Hero Barat. Gue main EP bang, tapi diem aja. Oke, biji onta, jangan tersinggung kalau ada yang menghina game EP ya. Main pop aja yuk, mabar sama saya. Nggak suka main PUBG, gamenya udah mulai sepi. Lebih suka game petualangan. Ya nggak apa-apa, nanya aja bang, santai. Iya betul. Oke, ini misi si Gigi ya. You ain't getting it. Guitar Hero 2 original bang. Waduh, game Guitar Hero 2 gak enak itu. Enakan Guitar Hero ketiga. Apa tuh kok emot-emot ini? Ini siapa yang ngasih emot sih? Oh, Eka ya. Bentar, Eka yang mana sih? Eka. Oh, gak terdaftar Eka di sini. Eka, di monitorku. Emotmu banyak kali, tapi di HP ku ada tuh emotnya itu. Banyak kali. Oke, kita disuruh naik ke atas ya. Hati-hati ya, jangan jatuh ya. Bagus lah kalau nggak main PUBG itu game haram. Iya, PUBG itu game haram. Jangan marah ya. Oke, deh, kita naik ke atas. Iya, suka game perang RPG, santai. Semua orang sukanya beda-beda bang. Ada yang suka game petualangan, ada yang suka game perang, ada yang suka game MOBA. Beda-beda. Aku lebih suka game petualangan karena lah bisa ditamatin gitu. Ini di mana sih? Salah ya? Dari mana sih? Guitar Hero 3 enggak enak tempatnya, mainnya Guitar Hero 2. Iya, setiap orang beda-beda suka gamenya ya. Oke, kita kesini ya. Kita turun. Oke. Ini siapin senjata ya. Oh, senjata AK-nya tinggal 6 peluru. Udah dulu bang, di sini mau jam 12. Oke, Awi, terima kasih udah mampir. Jangan lupa mampir lagi. Nanti siang kita main Resident Evil 4 atau di Digimon. Lebih cocoknya main game apa nanti siang habis sholat Jumat? Ya udah, kata Biji Onta. Pe, Babang Tampan. Kenapa Babang Tampan? Halo, sorry telat karena habis pulang sekolah. Siap Jalal. Oke Jalal, kamu jadi moderator gara-gara apa? Aku lupa. Udah dulu ya bang, aku mau mandi dulu, mau sholat Jumat. Siap Jaen, jangan lupa berdoa. Udah bang, off dulu. Oke, makasih. Silakan sholat Jumat dulu yang mau menjalankannya ya. Di sini masih lama lagi sholat Jumatnya, 1 jam 30 menit lagi. Oke. Oke, ini tempat si itu ya, si tempat Gigi, mereka mengumpulkan para cewek pelacur. Oke, di sini kalian tonton aja ya cutscene-nya ya. Semoga nggak dolar kuning kayak semalam. Botak doang nggak sholat. Sabar Kak Ica, di sini masih lama. Beda jam, di sini jam 11. Ditunggu main RR4-nya, gue off dulu, pengen makan dulu. Siap Biji Onta, nanti siang ya atau malam. Nanti habis sholat Jumat aku nonton lagi ya. Oke, makasih Jaen. Oke, siapa yang pengen kerja seperti ini? Khusus perempuan. Kalau cowok siapa yang pengen buka usaha seperti ini? Lumayan. Game gak ada otak. Memang kayak gini gamenya Kak Ica. Game gak ada otak.
Oh ya, lupa di cas ya, baterainya lowbat. Dulu. Oke, kita cas dulu. Sip. Lumayan tuh buat jual Ica, jangan Ica enggak boleh dijual. Ica itu cocoknya itu dijadikan istri-istri yang halal. Skip botak, udah di skip. Mohon maaf Kak Ica, halo maaf telat. Oke, kita keluar aja, kita kejar si itu. Si jijinya ya, jijinya harus kita bunuh. Halo maaf telat baru balik sekolah, kata Lutfi. Halo Bang, halo Saiful. Saiful makasih udah mampir. Oke, kita pakai mobil ini aja ya. Kita kejar dia. Oke, biar makin seru kita pakai lagu Kak Ros. Oke, sip, kita mendapatkan item. Oke, kita udah disediain kendaraan sama si polisi ya. Kita ambil aja kendaraan polisinya. Oke. Ih, kirain boosted. Rupanya nggak boosted. Oke, kita kembali lagi ke markas ya. Skip botak, udah Kak Ica udah di skip. Wih, nggak enak ya naik kendaraan ini polisi, nggak ada radionya. Oke, kita naik mobil aja. Wih, makasih udah di lag, 2 lag lagi jadi 20. Makasih yang belum lag di lag dong. Mana sih radionya, kok nggak ada? I'm back from school, Aiman. Oke, okay, Aiman, makasih sudah mampir. Satu jam lagi ya kita bermain ya. Ini di mana nih? Ini misinya seru ini, misinya seru. Kayaknya si Ucok ini itu mencuri mobil. Oke, seru ini. Oh, bukan mencuri mobil lah. Ini kayaknya aduh misi perang pula. Misi perang ini. Kita nggak punya armor pula. Udah nggak apa-apa. Ya kan, PR 96. Oke, siapa yang suka angka 69? 69 ya. Oke, anjay misi 96. Iya. Kok 96, 69 malah kebalik. Oke, okay. Ini perang ya. Udah berapa persen bang? Hey, kata Lutfi. Sebentar Lutfi, kita cek dulu. So what's the plan? Wih, 10 orang, makasih banyak juga ya yang suka game GTA ya. Padahal ini game GTA PS2. Hey, okay. Yeah, I see you. That was Woozy's boys. They're in place. Look down by the side entrance. Perang ya, perang ya. Shit, they're heading up to the roof. Shit. Mino, we're gonna have to take. Jangan spoiler dulu ya. Jangan dikasih tahu siapa yang berkhianat. Oke. Okay. Kayak mana sih G? Oh, Zoom ya. Oke. One of those triad boys is down. Oh. Hey, that's one more mountain cloud boy down. Take him out, CJ. They're right in the thick of it. Sabar, Cesar. They're getting cut to pieces, CJ. Shoot those damn refas. Okay, Cesar. Sabar, Cesar. Okay, Cesar. Sip. You can break the news to Woozy, Holmes. Banyak nggak suka RR4 tadi malam bang, kata siapa lu Twi? Kok gagal woi? Apaan nih kok gagal? Kan udah mati semua. Bunuh Reader, wah yang bener kamu Aiman, jangan spoiler. Rip Ahim, iya aku pakai setik, bukan pakai mouse.
WF dulu botak, love you, makasih Ica. Udah mampir, jangan lupa mampir lagi. Waduh Kak Ica, waduh kenapa Lutfi, jangan cemburu, jangan iri. Kita dikasih hey, itu sniper sama si Cesar. Oke bisa di skip. Oke kita zoom. Oh mungkin ini dulu yang kita bunuh ya. Malah nggak kena lagi. Pecah kepalamu. Surip aim. Oke, satu lagi sebentar. Tolong nih, setting-nya susah kali dikontrol. Oke, sip. Semoga nggak gagal. Susah kali pakai analog. Iya betul susah. Kok gagal? Kan udah mati semua tapi nggak jelas. Siapa yang veteran GTA? Tolong dibantulah biar cepet gitu. Zoom lagi. Kekernya nggak bisa Muhammad. Udah maksimal. Kok gagal? Tapi udah mati semua. Mana nih veteran? Tolong dong. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ya? Ya udah, nggak apa-apa. Udah mati semua malah gagal. Siapa lagi yang mau ditembak? Skip aja lah. Waduh malah ganti senjata lagi. Ini udah maksimal bang, Bang Muhammad. Malah gak kena. Tolol. Mampus kau. Satu lagi, ayolah. Kok susah kali pakai analog ya? Itu senggol tangan doang, masa nggak kena sih? Tolong. Oke, udah bisa nih. Terus siapa lagi mau ditembak? Nggak ada kan? Siapa? We can't do this without Woolsey's boys, man. Gagal lagi. Kok gagal ya? Siapa sih yang veteran? Tolong, nggak bisa Bang Haikal. Iya. Ini nggak bisa gitu diganti pakai mouse gitu. Gimana ya ganti mouse ya? Susah loh. Ini kontrol. Nggak bisa ya. Belum mati tuh bang, ngebuk kali tuh game, kata Aiman. Ini ngebunuh Rider, jangan spoiler. Harus cepet. Tapi udah mati semuanya. Langsung nembak bosnya. Siapa bosnya? Udah mati semua padahal lo. Ini kan ada 6 ya kan. Itu kan ada 6, itu ada bijinya 6. Nggak kena lagi. Ini susah nih. Sabar, itu nanti dulu. Malah nggak kena lagi. There's still some on the left, CJ. They're getting cut to pieces, CJ. Shoot those damn reapers.
Udah nih. Eh bisa. Oke bisa rupanya ya. Nggak ada bos kocak kata Haiman. Langsung nembak bosnya. Ngebuk kali, ngebak. Oi Rider, apa dia mau bantu kita? Semoga dia bantu kita ya, karena darah kita nggak ada armornya gitu. Ada kocak, kata Erwin. Widih, ngapain itu si itu? Rider. Dan ada helikopter. Siapa yang pernah naik helikopter? Nggak ada ya, sama. Aku juga belum pernah. Rider itu pengkhianat, kata Aiman. Yang benar, jangan spoiler. Off dulu bang, oke putra. Oke kita turun ke bawah ya. Kita ikutin tanda merah. Seru ini perangnya nih. Pas sniper habis langsung nembak geng Fagos. Oke itu pengkhianat kocak, bukan bos. Oke kita ngambil dari sini aja ya. Nembak ketuanya abis ini. Siapa ketuanya? Udah gitu doang. Game Fagos palamu. Game Fagos. Dibunuh lagi gak tuh? Udah ditembak. Eh Rider mau kemana itu? Kenapa dia gak mau bantuin kita? He's heading for those boats. Don't worry about it. I got this. Oh, Rider berkhianat ya. Kok gitu dia? Apa salahnya ini? Salahnya si CJ, si Ucok. Oke, kita berenang ya. Game Fagos warna kuning. Aku suka warna kuning. Aduh, kenapa ada yang orang berpesta? Kenapa ada orang yang di situ berpesta? Loncat, loncat, loncat. Oke, kita kejar ya. Kenapa Rider? Kenapa dia berkhianat? Apa salah si Ucok? Apa karena Ucok nggak mau berbagi cewek sama dia? Rider itu berkhianat, tapi actionnya oh dari project. Oke kita bunuh ya. Apa-apaan ya berani-beraninya gitu. Berkhianat. Padahal di kota satu itu Sering mencuri bareng gitu. Mencuri rumah si kakek. Ini gak bisa gitu perangnya itu. Di daratan gitu, di mobil. Oh my god. Oh maga nggak tuh? Oh nggak mau hancur? Apa nggak bisa kebakar? Apa karena di air gitu? Woi, mampus kau Rider! Siap-siap. Oke mati Ridernya ya. Rider nggak berkhianat. Caesar. Hey, you okay, Holmes? You been watching from the pier with binoculars. Yeah, I'm good. I think. Listen, you guys better clear out. The cops gonna be all over the spot in a minute. Sure thing. See you back at the garage. Oh, gitu ya. Pergi mandi dulu, bang. Oke, Aiman, makasih udah mampir. Aduh, mati pula. Ih, senjatanya sayang kali loh. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita beli lagi. Oke, waduh di mana nih? Waduh pedesa des, aduh kecil pula desanya. Oke kita kembali ke kota dua ya. Kenapa kita ada di desa gitu? Oke pak, minjem pak. Yang bilang pengkhianat otaknya kurang ilmu. Kenapa begitu sama Erwin? Jadi nanti ada simpang tiga, kita belok kiri terus.
Oh, jangan jangan dari sini, dari sini aja. Dari sini. Oke. Oke, sip. Oke. Kak Ros. Sip. Nggak bisa lewat dari situ. Ditutup. Jalannya ditutup. Coba di itu di simpang tiganya lagi. Semoga bisa ya. Oke, ada simpang 4. Kita ambiluk aja, kita ambiluk, ambiluk ke sini. Kalau kita terus dari sini likaliku, jauh. Kita ambiluk aja ya. Nggak bisa ditutup juga. Ya udahlah. Lomba juga, Bang, buat 100%. Lomba apa itu, Erwin? Lomba sepeda kah? Emangnya ada di GTA ini lomba sepeda kayak di game Bully? Sip sip sip, jangan jatuh dong. Ganti mobil ya, mobilnya nggak kuat. Wih, ada Harley. Wih, ada mobil. Wih, ada trail. Kita pakai trail aja ya. Lomba sepeda, lomba lari, lomba balap mobil. Itu di mana lombanya? Kak Ros ya. Lagu Kak Ros, iya Lutfi. Dengar nggak lagunya? Kalau nggak dengar mohon maaf. Nanti kena dolar kuning lagi. Astaga, ih jatuh. Aduh, mobil polisi ya. Janganlah. Ya boleh lah. Turun, 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 turun. Kurang tahu, Bang, lupa, cari aja di Wikipedia. Oke, makasih Erwin. Enggak copyright. Copyright enggak tuh. Semoga enggak. Samar-samar suaranya. Halo, Bang, halo BGF. Mohon maaf kalau samar-samar suaranya ya. Ini misi W belum bisa ya. Kita harus berenang dulu, harus belajar menyelam. Baru bisa. Gak apa-apa, Bang, sama-sama, yang penting gak copyright. Iya betul, itu copyright. Copyright. Oke, sip dulu ya. Sip dulu. Beli senjata dulu, nanti ada perang pula. Beli senjata di sini ya. Oke, sip. Oke, 30 menit lagi ya. 30 menit lagi kita udahan. Kita lanjutin lagi habis sholat Jumat ya. Jam 2. Malah nabrak.
Gue download Steam dulu, download game apa di Steam? Waduh, 4 orang viewer, iya sedikit, tapi nggak usah berkecil hati, harus bersyukur. Misi Sorm udah belum? Belum, Revancha, masih jauh kayaknya. Itu misi favorit itu, misi mencuri mobil. Kita bisa modif-modif mobil, mobil yang sangat keren ya. Oke, kita beli senjata dulu. Beli yang murah aja ya. Oke, lagi Rider Dead. Oh, 8 giga. Itu bayar nggak? Bayarnya berapa itu? 500 ya, 500 ammo ya. 500. Terus beli armor. Ya, armor. Oke. Oke, kita beli AK ya, beli AK. Oke, nggak jadi ya, mahal ya. Mahal-mahal nggak jadi. Mahal kali ya, kah? Kata Bang Eki, misi showroom. Sebentar. Ini misi showroom nggak? Yang warna merah itu misi showroom nggak? Kalau misi showroom bagus. Eh, yang baru mampir jangan lupa di like dong, 2 lagi tuh jadi 20. Wih, 6 orang, makasih 6 orang yang udah mampir. Banyak kali bendera LGBT, iya itu daerah LGBT ya, jadi hati-hati aja kalau kita ke daerah situ gitu, nanti dipantau terus itu. Cheat armor nggak boleh, Revancha dilarang. Sisnya besar bot, enggak lah, 8 giga nggak besar. Toreno, si Toreno, siapa Teruno? Teruno, siapa sih? Carl, it's Woozy. I've got some information for you. Hey Woozy, what's the business? My man found that van you were looking for. By the helipad downtown. Dia, kenapa nih? Yep, he's there. Apparently he's about to take some merchandise and cut up a helicopter. Bisa ditolak kan? Oh, helipad. Malam-malam helipad. Helipad. Kak Rus. Suara gamenya pas kan? Suara gamenya sama suara recordingnya. Kalau nggak pas, bilang aja biar dikuatin atau biar dikurangin gitu. Misi bunuh Toreno, oke. Menurut gue besar, nggak pernah download game besar, waduh. Menurutku game terbesar itu yang 50 giga. Itu game pertama aku download itu loh, 50 giga. Gue nggak bisa lewat. Nggak bisa lewat. Pas bang suaranya, oke, makasih Lutfi. Kak Ros, Upin Ipin. Ya Kak Ros, mana mobil? Oke, kita pakai taksi ya. Subtel nggak dipasang. Udah, Revancha, mampir bang, makasih. Apa itu? Almil ya, Almil. Almile, makasih. Lagu apa pula ini? Lagu Kak Ros dong. Call of Duty, berapa CS-nya itu? Nggak tahu Lutfi, nggak pernah download. Gamenya berbayar, nggak punya uang buat membeli game. Sapil nggak kepasang, yang bener. Sebentar. Kita disuruh naik ya. Coba kita dari sini. Oke, ke sini. Sini langsung kita abaikan, kita langsung ke helikopter ya. Waktu telepon Woozy nggak ada subtel. Bentar ya,
Oke, kita ngambil basoka. Oke, habis ngambil basoka kita keluar dari tempat terlarang ini ya. Kemana? Nggak ada itu, nggak ada kendaraan kah? Mobil. Gamenya seru, bisa multiplayer. Game apa itu? Oke, Bu, minjem dulu Bu mobilnya Bu. Ada yang perlu dibunuh. Bang, lu kalau left mesti berjam-jam. Iya, Aiman, emangnya kenapa? Aku nggak punya kegiatan, jadinya berjam-jam. Pakai motor, nggak pakai mobil aja. Nggak punya motor. Bang, pala lu kok masih botak? Waduh, kenapa begitu kamu, Kak Ica? Nanti kalau aku udah nggak botak, nanti kaget. Nanti langsung meriang itunya, kelamin Kak Ica. Bercanda Kak Ica. Oke, ini ditembak ya. Waduh, banyak bocor. Oh, GG yang nembak, jago. Oke, sebentar ya, ini kayaknya susah ini misinya. Oke, sebentar, kita di sini sebentar. Oke. Bazooka, kita bazooka. Kita bazooka. Mana lo sini lo? Tak bazooka lo. Ini enggak bisa di zoom ya? Lo, dia mau ke mana? Anda mau kemana? Waduh, dia lari. Waduh, nggak nyampe, nggak ada mobil. Ya elah, darah helikopternya sekarat lagi loh. Dia udah di basoka. Ya lepas. Enggak lah, enggak boleh. Apa-apaan itu lepas. Enggak ada kata-kata lepas. Oh, blok kainnya tolol ya. Ih, dia kabur. Nggak ada mobil. Mobil. Waduh, kabur dia. Oke, Pak polisi, turun Pak polisi. Pak polisi. Oke, makasih. Oh, susah nih. Tidak berhenti lagi di situ ya. Aduh, mati pula itu mobil. Aduh, nggak ada mobil lagi. Udah aku bilang pakai cheat senjata 3. Nggak boleh pakai cheat. Oke, darah kita sekarat ya. Oke, Pak polisi. Turun Pak polisi. Turun. Sekarat lagi lo pada lo. Cie, botak gregetan. Tak pukul kamu nanti Kak Ica. Matiin aja lah lagunya. Ya, semoga bisa Bang Erwin. Oke, kita tunggu dia berhenti dulu ya. Tuh, jago juga ya orang itu nembak ya. Banyak kayak gini jadinya. Oke, udah mulai. Astagfirullahaladzim. Astaga, mati. Tadi udah disip kan.
Udah di siap kok. Eh belum ya? Tadi udah di siap belum ya? Tadi udah di siap belum ya? Tadi udah di siap belum ya? Kayaknya udah ya, udah di siap kok. Cheat dulu enggak mau, botak tewas. Waduh Muhammad. Bawa dulu, semoga enggak macet ya. Oke. Oh, jangan malam hari, jangan pagi hari ya. Emang kenapa? Kan memang tujuannya enggak pakai cheat. Enggak pakai cheat. My man found that van you were looking for. By the hell, kita pakai ini ya, pakai aduh Pak Polisi. Turun. Oke. Daripada lu itu cantik kok pakai filter, enggak boleh begitu kamu Aiman. Stres botak aku. Dia stres sampai kepala ke botak, makanya stres dia. Eh bisa lewat, kirain nggak bisa. Gue sekampung sama nih botak, iya sekampung kami sering itu tidur bareng, makanya sering sekampung. Waduh kayak mana lu, Kak Ica dibilang cantik pakai filter, iya jangan begitu kamu. Gak apa-apa cantiknya gara-gara filter daripada cantiknya itu pakai duit orang tua. Gigi Aiman, mamamu pasti bangga, roasting mulu kena mental. Oke. Orang absurd digigitin aja, woi Rehan. Ya betul itu Aiman, aku nggak mau nge-cheat kecuali kalau di donate nggak apa-apa. Oh ini ya ke keretanya ya, motor ya. Orang Medan bilangnya kereta. Oke. Jangan ditembak dong bannya. Masa keretanya mau ditembak bannya? Cewek kebanyakan pakai filter, nggak apa-apa. Namanya juga cewek. Pakai jetpack, nggak ada jetpack. Stop bully, betul itu Gede Krishna. Makasih Gede Krishna udah mampir. Jangan lupa yang belum lag di lag. Kita di sini ya. Pak Polisi. Jangan aku Pak Polisi, itu ada yang harus kubunuh. You really want this to get messy, huh? Mana nih kok belum ada? Oke, itu dia ya. Oke, semoga kena. Oke, dekat lagi. Oke, tembak. GG Gaming, tapi mati. Iya, untung aja nggak gagal. Ya yes, enggak gagal. Bisa kan? Ya apa nih? Disuruh ngapain ini? Batalin aja lah. Oke, mana itu keretanya si Ucok? Mungkin udah hilang ya. Oke, galak-galak Viru lo, Bang. Enggak apa-apa, mereka galak, mereka cuma bercanda. Bukannya bahasa Malaysia. Malaysia dari mana? Cewek di kelasku manusianya pakai masker semua, nggak mau. Oh gitu ya. Iya. Perempuan kalau pakai masker cantiknya nambah, sekali dibuka jerawatan semua. Itu fakta. Aduh lagunya nggak enak kali. Kereta mobil. Bukannya bahasa Malaysia. Bukan. Di Medan bilang sepeda motor, kereta. Iya, cewek kebanyakan hitam. Tergantung cowoknya mau biayain dia sampai cantik enggak.
kalau nggak mau nggak usah menghina gitu. Kita sip dulu ya. Pakai PP orang lagi, muka kok. Muka kok yang tadi beda, yang bener. Oke, kita matikan dulu. Oke. Okay. Sekarang misi apa nih? Nggak ada ya, misi W ya. Jam berapa sih? Oh, jam segitu ya. Oke, okay, kita beli senjata dulu ya. Eh, senjata udah, armor, beli armor ya. Ini nggak ada mobil nih. Halo bang, halo Saiful. Halo Saiful, tentara itu harus hitam, siap. Harus sangar, siap. Nggak ada yang putih-putih, siap. Kamu harus hitam terus ya, siap. Kalau kamu hitam, kamu pelanggarannya, siap. Sampai apal. Itu naskahnya ya, sampai apal naskahnya. Ya udah, nggak usah mampir lagi, nggak peduli kenapa begitu kamu Erwin. Waduh, Kak Ica baperan. Emang Kak Ica ngecat apa? Oh itu ya. Maaf Kak Ica, mereka memang begini, tapi nggak apa-apa, mereka ini ya begitu. Lagunya nggak enak sih. Kita beli armor dulu ya. Bang, ada armor gratis di mana? Biji onta, kasih tahu biar kita nggak beli-beli. Si Ica kalau asli pasti om-om. Jangan begitu Aiman. Itu dia nggak pakai hijab Erwin. Mukanya beda. Siap Kak Ica. Bang, ada armor gratis di mana? Di dekat trail kereta lurus. Di mananya? Ya udahlah bang, kenapa begitu Ica? Oke, kita beli armor dulu ya. Nanti kasih tahu armor gratis di mana gitu. Biar kita nggak perlu beli-beli. Karena lumayan juga ini, $200. Hampir 300 ribuan juga. Buset Erwin, the real. Waduh Erwin, jangan begitu kamu. Nanti kumut kamu lo, betul lo, kumut lo. Kamu semalam udah itu nyepam pencet tombol itu, tombol S. Dimana bang, siapa biji onta? Rel kereta dulu bang, siap. Tembak aja yang jual, jangan nanti dia marah kita yang ditembak. Oke, rel kereta api ya. Oke, kita ke rel kereta api. Oh, salah jalan ya. Ada minigun gratis di mana Anugrah? Kasih tahu aja biar kita nggak perlu beli senjata. Karena uang ngasih Ucok untuk itu, untuk beli rumah aja. Tembak yang jual, bang. Sapelnya masih off. Oke, sebentar. Udah filter pakai PP orang lagi. Harga dirinya mau ditaruh mana? Waduh, Erwin. Jangan menghina fisik orang. Manusia itu nggak ada yang sempurna. Kita ke rel kereta B dulu ya, di stasiun. Oke, sebentar biji onta. Kita lihat dulu ya. Ada armor nggak? Jadi moderator ya bang. Waduh, kenapa tiba-tiba minta jadi moderator? Apa untungnya? Siap, Revansa. Sabar, mana dia? Ini ya. Itu udah diaktifin. Dah. Jalan kereta, oke Anugrah, kalau ada terus lurus. Di mana nih stasiun nih? Di kanan ya. Di dalam ya. Di sini ya. Cuma ada kamera. Armornya nggak ada. Di mananya? Yang sering mampir nggak jadi mod nih bang. Woko, WK. Waduh Lutfi, kenapa? Ada minigun bukan? Di mananya? Cepet, 15 menit lagi nih. Ini nggak ada yang mau lag nih. Dua lagi lo. Lurus terus, yang mana nih? Lurus terus, di sini ya. Dia aja sekarang mampir ditolak jadi mod. Iya, kamu tukang nyepam, nggak suka aku. Oke, di sini ya. Di mananya nih bang biji onta? Iya Erwin. Sabar, kalau sering bantu-bantu gitu pasti jadi, belum waktunya. Bukan di keretanya, di mananya.
Di atas jembatan kereta. Ke kiri woi. Gimana biji onta, jangan bikin sesat gitu loh. Jembatan kereta ke belakang gimana lagi? Salah, ke kiri bang, salah. Oh ya, ke kiri ya. Ke terowongan ya, di terowongan. Stasiun, ini stasiun. Minigun di atas jembatan kereta ke belakang, biji onta sesat. Iya, buang-buang waktu. Terus ke kanan. Waduh, sesat semua, nggak suka. Udah nggak usah, armornya ada juga kok. Oke, di-save dulu ya. Udah lah. Nih, terus. Terus masuk ke terowongan, ya, masuk ke terowongan. Sesat kalian, mending diem aja kayak aku. Nih, dari sini. Bang, gak sholat Jumat, kata Jalal. Belum, masih lama, 30 menit lagi. Nanti jam 12 kita udahan. Dimana? Ini tinggal misi W nih, serius. Coba kita ke misi W dulu ya. Mana tahu udah bisa. Dari situ terus ke bawah, oke. Bang, apa IG-nya? Itu di deskripsi udah tertera. Mending dikasih tahu aja di IG. Biar nggak seset gitu, nanti ku baca. Mumpung IG-nya masih sepi. Di jembatan kereta ada minigun. Oke, siap Revansa, sabar. Misi W dulu ya. Misi W itu latihan berenang kan? Iya. Bukan berenang aja, tapi belajar itu menyelam, belajar menyelam. Mau sholat Jumat dulu bang, siap Lutfi. Makasih udah mampir. Kita kesini ya. Ini kayaknya harus itu belajar menyelam dulu. Si Ica kabur, keren, malu, kena mental. Jangan begitu kamu Erwin. I need something taken care of. What? Bang, cara duduk di relief kayak mana bang? Oke, kita disuruh menyelam ya, belajar berenang ya. Oke, kita cari laut ya. Oh, kita di pantai aja, di pantai. Oke, sebelum nunggu jam 12 kita belajar menyelam ya. Wih, elegi. Mobil elegi. Malah bannya bocor lagi. Kalau ambil minigun pakai cheat pack, nggak boleh nge-cheat. Waduh, lagunya nggak enak lagi. Bang, harus lama latihan berenangnya sampai ada pemberitahuan. Siap Jalal, makasih sudah dikasih tahu. Ini kita itu ya berenang dulu ya, berenang menyelam sambil nunggu jam 12. Sambil kita baca-baca lah, itu baca. Ini mobilnya kok gini amat sih? Revansa, lu dari tadi nyuruh orang nge-cheat, gue tabok lu nanti. Disuruh nabong gak tuh? Oke, di sini aja ya. Oke, kita menyelam ya. Menyelam cheat apa? Oh, lingkarannya, oke. Itu ya, long capacity-nya ya, harus penuh ya. Oke, kita belajar berenang bang. Darahnya berkurang. Harus nyelam, iya ini lagi nyelam. Malah darahnya berkurang. 100% aja kalau bisa, siap. Lu sampai 15 aja boleh, maksudnya gimana Aiman? Oke, nyelam lagi ya. Oke, bangun lagi. Gue sampai 15. Betul Aiman, maksudnya gimana 15?
Berenangku sampai 15 aja boleh, Bang. Oh, jadi harus 100% gitu. Harus persen ya. Respeknya harus 100% gitu, staminanya juga. Itu seksinya tuh, sek itu. Semuanya harus penuh ya, biar bisa 100% ya. Kayak gini lama lah. Bang, ternyata muka lu ganteng juga pas ada rambut. Iya, Erwin, benar. Baru tahu ya. Kita ini orang Wakanda. Kalau kita rambutnya botak itu jelek. Kecuali kalau orang luar negeri gitu. Orang luar negeri kalau botak itu ganteng. Tapi 100% nantilah abis misi N itu. Oke, siap Aiman. Dan lu ibu, Bang. Bukan Bang Erwin. Nggak penuh, kayak mana nih? Kapasitinya nggak penuh. Ya Aiman. Ini kalau udah jam 12 kita udahan ya. Nanti ku secara offline-in aja nanti nih menyelamnya. Biar nanti besok atau siang nanti kalau main GTA lagi tinggal misi W-nya aja gitu. Selam aja, selam. Darahnya berkurang. Si Ucok nggak kuat dia. Orang botak di barat kan tinggal anjir. Iya. Besok gue pak nggak sekolah, Bang. Kenapa nggak sekolah, Aiman, besok? Besok hari Sabtu ya. Oke, itu udah ada itu. Gimana? Udah bisa ya? Udah bisa belum? Biar kita misi W nih. Masih ada waktu nih, 7 menit lagi. Gimana? Oke, staminanya di upgrade. Ya betul ini, udah bisa nih, serius. Serius udah bisa segitu. Orang botak di Bogor sesat. Kenapa gitu, Aiman? Sesatnya karena apa? Makasih udah ada 20 like. Makasih buat 20 orang yang udah like ya. Udah bisa belum? Tadi udah dapet pemberitahuannya. Selam sampai mati. Waduh, nggak boleh. Kasihan si Ucok. Si Ucoknya belum kawin, belum nikah. Sudah mau mati. Udah ada kura-kura. Ada kura-kura. Dan tidak ada hiu. Halo, Bang. Aku baru pulang Jumatan. Waduh, nus-nus pulang Jumatan. Bentar lagi aku Jumatan di sini. 6 menit lagi ya. 6 menit lagi. Oke, ada lumba-lumba. Dan ada ikan. Tapi 100 aja biar 100%. Ini ya capacity-nya ya. Selam sampai 15. 50, 100 bisa. Hiu ada tapi jarang. Gak ada hiu. Kamu bohong, Erwin. Mana ada hiu di GTA? Oke, udah ngaji-ngaji. Udah ngaji-ngaji ya, 5 menit lagi ya. Udah ngaji-ngaji. Dengar gak? Iyo ada, gak ada. Oke. Ini kalau darahnya si Ucok pendek udah mati dia. Ada, Bang, tapi gak bisa gigit, kata Aiman. Gak ada GTA di itu ya. Hiu gak ada di GTA.
Di GTA San Andreas enggak ada. Halo Bang, aku baru pulang Jumatan. Siap Yidra, bentar lagi aku mau Jumatan ini Yidra. Karena udah ngaji-ngaji. Ada Bang, kata Erwin. Di mana ada hiu di sini? Jangan sesat lu. Kayak tadi ngasih tahu armor. Armornya enggak ada itu di stasiun. Ada Bang, enggak ada. Kalau ada di mana? Di kota berapa? Ada pakai paus orkar Bang. Waduh, paus orkar ya. Itu bahaya itu. Jarang kenapa? Na. Oke, staminanya nambah. Oke, kalau kalian mau jadi tinggi gitu, tinggi kalian bertambah, kalian berenang tapi sambil menyelam, kalau bisa sampai mati. Kayak si Ucok ini darahnya tinggal sekarat. Yang bilang hiu bohong, iya. Cari aja sampai ketemu, waduh. Katanya ada tapi enggak tahu lokasinya. Hiu itu tidak ada, iya betul, hiu itu mitos ya. Ada enggak ada? Enggak ada hiu. Hiunya enggak ada. Jangan nyepam nanti itu loh. Berenang juga menurunkan berat badan. Apa iya? Setauku cuma nambah itu tinggi badan doang. Tapi kalau mau nurunin berat badan nggak usah berenang, khusus yang nggak bisa berenang ya. Caranya itu kalian coli 5 kali sehari, itu kalian bisa kurus. Adanya paus Bang, aku veteran, tau dari mana kamu Yidra, mana ada paus. Hiu aja nggak ada. Yidra, kalau nggak tahu nggak usah komen, player baru. Waduh, jangan begitu Erwin. Nggak ada paus kocak. Diam kamu wibu. Ada Bang. Oke, 2 menit lagi ya. Kita udahan dulu di sini ya. Kita udahan menyelamnya. Oke, kita ke W ya. Tadi udah dapat itu, udah dapat pemberitahuan, mana tahu udah bisa. Kalau udah bisa, kita udahan gitu. Kita sip gitu, oke. Kita ke W dulu. Paus sama Dino. Waduh, Dino apa lagi? Lu yang wibu. Gak jelas bocil. Siapa yang bocil? Erwin bohong. Oke, itu ya Karos ya. Thanks man, appreciate that. Terserah lu. Lanjut Bang, habis pulang Jumat. Oh, mau dilanjutin lagi ya GTA aja ya. GTA apa Resident Evil? Habis sholat Jumat, nggak jelas kalian. Aku mau turun. Belum mandi. Dia belum mandi. Nanti mandinya nanti kalau udah mau pergi Jumatan ya. Oke, oke kita tes. Semoga udah bisa ya, tadi udah ada dapat pemberitahuan. Kalau si Ucok masih megang setik berarti belum bisa ya. Oke kita tes. Waduh, bentar lagi tuh ya, bentar lagi. Kita tunggu aja. Oke, kita tunggu. Itu siapa sih? Hey, belum bisa going? Botak toh. Dari mana kamu Erwin? Tadi udah dapat pemberitahuannya. Kita tes dulu. Suka bohong. Iya betul, Erwin suka bohong. Yang bohong gak usah ditemenin. Yang gak punya foto profil jangan ditemenin. bentar lagi ya. Wih, mobil apa nih? Cantik nih. I need that shit you drive. You need some food. Wih, mobil sultan. Kita parkir di sini ya. Oke, udah bisa. Belum botak ganteng. Coba kita cek dulu. Kalau masih megang stick berarti belum bisa.
Hold on. You trying to tell me you can't swim? Seriously. Eh, dah bisa. When I'm in the deep water. Oke, kita skip coba. Bisa enggak misinya? Oke, bisa ternyata ya. Oke, kita batalin aja. Cara batalinnya kayak mana nih? Enggak ada nih, enggak ada bundir nih. Oke, kita bundir dulu ya. Lah bisa. Iya, bisa. Oke, Erwin, kamu tukang bohong. Katanya enggak bisa. Bentar, ini lagunya, suaranya kita pelanin ya. Oke, segini aja. Sip. Sip, sip, sip. Oke. Oke, Ucok bunuh diri ya. Ternyata udah bisa. Kita sip dulu, baru kita udahan dulu ya. Oke. Lah, udah berapa persen tuh? Gue bukan wibu yang suka nonton hentai. Dulu kita save dulu ya. Kita save dulu di sini ya, di sini aja ya. Oke, kita save. Kak Rus dong, Kak Rus. Sip. Kayaknya udah 15% tuh. Tadi udah dapat pemberitahuan, makanya udah bisa. Itu kata Aiman. Kalau udah ada pemberitahuannya udah bisa. Iya, Erwin bohong. So tahu kamu Erwin. Udah bisa rupanya ya. Nanti kita lanjutin lagi. Nanti habis sholat Jumat mau main Resident Evil 4 apa GTA lagi. Gimana? Cocoknya gimana? Udah Jumatan, Bang. Iya, Bang, udah ngaji-ngaji nih, Bang. Tinggal nunggu ajannya aja. Oke, kita sip dulu ya. Kita sip, sip, oke. RM4 aja, Bang, dua kali siang sama malam. Oke, GTA aja kata Aiman. Yang betul yang mana ini? Lah beda sama PC. RW-nya enggak gas, satu siang satu malam. Oke. Oke, kita sampai di sini dulu ya. Udah jam 12 lewat dan kita sudah bermain 2 jam juga, 2 jam 2 menit. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata salah, itu hanya bercanda ya, teman-teman ya. Oke ya. Kita lanjutin lagi habis sholat Jumat di game.